Halo guys, kembali lagi di channel Tinta Populer, channel yang membahas tentang sekumpulan informasi populer. Nah, gimana kabarnya kalian nih? Pastinya kalian sudah tahu ya tentang kasus Bjorka yang sedang viral di Indonesia. Di mana-mana sekarang Bjorka, Bjorka, Bjorka. Bahkan sampai banyak yang mengaku sebagai Bjorka itu sendiri ya guys ya. Begitu banyak kontroversinya. Nah sekarang Bank Tinta Populer akan merangkum ada 6 hal yang diketahui soal pemuda Madiun jadi tersangka bantu Bjorka. Awalnya pemuda Madiun ini bernama Muhammad Agung Hidayatullah alias MAH, usia 21 tahun, jadi tersangka kasus Bjorka. Dia jadi tersangka awalnya nih karena dia mempunyai telegram dengan nama grup Bjorka. Nah otomatis lah ya, polisi pasti mencurigainya dan melacak keberadaan si Muhammad Agung Hidayatullah ini. Namun nih pas dicari tahu, ternyata dia bukan Bjorka asli, melainkan dia adalah orang yang membantu Bjorka tersebut. Adapun peran pemuda Madiun ini bantu aksi Bjorka ialah dari juru bicara Divhumas Polri, Kombes Ade Yaya Suryana, mengungkapkan peran MH dalam membantu aksi hacker Bjorka. MH disebut telah berperan dalam mengunggah konten Bjorka di grup Telegram bernama Bjorka Resim. Itu sebanyak 3 kali. Adapun postingan pertama diunggah pada tanggal 8 bulan 9 dengan tulisan Stop Being Idiot. Postingan kedua pun diunggah MH pada tanggal 9 bulan 9 bertuliskan The next leak will come from the President of Indonesia. Yang kedua, motif pemuda Madiun MAH bantu aksi Bjorka. Motif pemuda Madiun bernama Muhammad Agung Hidayatullah ini membantu Bjorka juga telah diungkapkan oleh pihak kepolisian. Kombes Ade Yaya mengungkapkan motif MAH bantu Bjorka adalah untuk menjadi terkenal dan mendapatkan uang. Adapun motifnya, motif tersangka bantu Bjorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang, ungkap Ade. Yang ketiga, barang bukti kasus Bjorka milik MAH disita polisi. Nah, di sini sejumlah barang bukti milik MAH ini sudah disita polisi, termasuk 2 unit ponsel milik MAH. Kemudian, tim SUS juga telah mengamankan beberapa barang bukti, yaitu 1 buah SIM card seluler, kemudian 2 unit handphone milik tersangka, kemudian 1 lembar KTP atas nama inisial MAH, ujar Pak Ade. Adapun sebelum ditangkap nih, ponsel MAH juga sempat dibeli oleh seorang yang mengaku polisi. Hal ini diungkapkan oleh kakak MAH. Untuk barang bukti katanya, ponsel juga pernah diminta oleh seorang yang mengaku polisi nih, kata si MAH ya. Polisi juga baik, kata orang yang mau ngasih uang 5 juta. Cuman si MAH ini menolaknya. Yang keempat, pengakuan pemuda Madiun soal kebocoran data. Muhammad Agung Hidayatullah telah mengakui salahnya terkait bantu aksi Bjorka dalam kasus kebocoran data. MAH mengaku dirinya telah menjual channel Telegram miliknya ke admin Bjorka seharga $100. Nah selain itu, dia juga mengaku nih melakukan perbuatan tersebut lantaran terhimpit masalah ekonomi. Namun, terkait kasus kebocoran data negara, MAH membantah jika dirinya ikut terlibat dalam hal tersebut. Yang keenam, penyesalan pemuda Madiun telah bantu Bjorka. MAH pun akhirnya meminta maaf kepada semua pihak atas keterlibatannya dalam membantu Bjorka. Dirinya menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Beliau menuturkan, saya secara pribadi minta maaf ke semua pihak, baik pemerintah, kepolisian, atas perilaku saya. Saya menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Untuk pengguna internet, pesan saya harap bijak tidak salah bermain media sosial. Nah, begitulah 6 fakta pengakuan dari pemuda asal Madiun yang membantu Bjorka. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan komentar di bawah ya.